teman-teman semuanya, selamat datang di Surya 84 Gaming Channel. Kita lanjutkan lagi keseruan gameplay Hotel Business Simulator. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Support Bang Surya ya guys dengan cara like, dan juga buat teman-teman baru bergabung, jangan lupa di subscribe. Bang Surya doakan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Dan Bang Surya sudah main off air untuk mendekor 4 kamar lagi guys. Jadi di episode sebelumnya kita sudah mendekor untuk kamar kita yang ini khusus untuk barang-barang kita isi bintang 2 guys. Jadi di sini kemarin terakhir kita dekornya seperti ini udah keren banget ya guys ya. Oke, dan di sini juga kamar mandinya juga udah super keren, super bersih dan super lengkap, lampunya semua terpasang guys. Nah, pada saat Bang Surya main off air, Bang Surya mengisi 4 ruangan lagi. Dan ruangan yang ini udah Bang Surya dekor, namun sekarang lagi disewakan sama tamu guys. Sehingga kita tidak bisa masuk, mungkin kita bisa mengintip dari jendela ya guys ya. Udah Bang Surya dekor. Kemudian yang berikutnya adalah Bang Surya dekor di sini juga, tapi lagi-lagi tersewa ruangannya, sementara kita belum bisa lihat guys. Oke, untuk ruangan berikutnya ini yang udah Bang Surya dekor pada saat main off air. Dadadang, gimana guys? Keren kan? Jauh lebih keren dibanding di episode sebelumnya. Jadi konsep Bang Surya sekarang menggunakan warna-warna yang jauh lebih menarik. Dan juga kalau mereka masuk ke dalam hotel kita, sudah tidak menggunakan kayu lagi guys, langsung menggunakan karpet yang lembut. Terus juga untuk dekor dindingnya juga warnanya juga keren ya, menggunakan warna ini guys. Walaupun terlihat kasar, tapi kalau secara kita lihat ini jauh menarik ya. Nah, di sini Bang Surya sudah mendekor untuk tempat tamunya guys. Tempat tamunya ada TV, kemudian juga ada meja dan kursi, dan juga ada ini guys, tempat untuk minumannya, minuman alkohol. Di sini juga mereka bisa melihat jendela keluar guys. Wah keren. Di sini adalah tempat tidurnya, Bang Surya taruh 2 untuk ininya guys, storage-nya ya. Di atasnya ada WiFi. Di sini ada 1 meja dan 1 kursi. Biasa tamu itu pasti menggunakan meja juga, biasanya main laptop ataupun apapun ya. Kemudian di toilet kita udah Bang Surya dekor, dararang, keren kan? Lampu udah Bang Surya pasang, kemudian 4 item ini udah Bang Surya pasang juga, dan ditambah dengan picture jauh lebih menarik dan lebih keren. Oke, kemudian di sini juga Bang Surya sudah mendekor di kamar berikutnya, di kamar sini ya. Jadi total kamar bintang 2 kita itu ada 5 guys. Ini yang terakhir Bang Surya dekor, dararang. Jadi untuk lantainya kita gunakan yang warna pink, karpet warna pink, kemudian di sini kita hias warna hijau dindingnya guys, sesuai request dari teman-teman. Bang, dihias hijau kayaknya keren. Bener guys, ini keren banget menurut Bang Surya ya, keren banget. Jadi di sini tengah-tengahnya ada tempat untuk nonton TV, mereka bisa bersantai. Bahkan untuk kulkas yang besar ini Bang Surya taruh 2 guys untuk minumannya. Jadi kalau mereka ramai di sini jauh lebih keren ya. Oke, di sini untuk tempat tidurnya udah Bang Surya hias juga, dan kamar mandi juga udah Bang Surya dekor, keren kan? Tetap warna-warna biru ataupun warna hijau ini yang jauh lebih menarik sih. Oke, ini adalah dekor bintang 2. Nah, sekarang tugas kita adalah mendekor bintang 3. Ya, kita bakal sibuk mendekor bintang 3 guys. Oke, di sini ruangan-ruangan di sini ternyata kita tidak bisa pakai ya untuk hias kursi ataupun untuk tamu, nggak bisa guys. Jadi di game ini masih early access. Bang Surya sudah mencoba beberapa menaruhkan kursi dan lain-lain, nggak bisa, nggak ada menunya guys. Jadi ya kita hanya bisa mungkin dikasih variasi aja seperti ini. Mungkin mereka bisa sambil jumba gitu guys, ataupun aerobik di sini kan masih bisa digunakan gitu. Keren. Dan sekarang kita akan lihat di lantai 2 kita yang masih belum Bang Surya dekor. Kita akan hitung jumlah kamarnya dulu guys. 1, ini kayaknya kamarnya besar. Kita langsung buka aja guys. Oke, kamarnya kurang lebih kayak yang di bawah ya, tapi ada tempat di luar ruangan guys. Keren, mantap ya. Nah, ini yang khusus kita dekor untuk bintang 3 guys.
Kamar berikutnya kita langsung buka saja. Ini ruangannya standar biasa. Oke. Tapi barang yang kita isi adalah barang yang bintang 3 nantinya. Ruangan di sini ada dua lagi. Kita buka saja. Oh, ini yang kecil ya guys ya. Tapi kecil ini tetap Bang Surya hias untuk yang bintang 3 guys barangnya. Oke, kita hitung jumlah kamarnya dulu ya. 2, situ 3, 4 ya. Berarti sudah ada 4 guys. Benar nggak? Ya. Sudah ada 4. Di sini 1, berarti 5. Oke, ini yang ada outdoor-nya juga. Keren. Oke, ada 5. Kita hitung lagi dari sini guys. Ini udah ya. 5, 6, 7, 8 kayaknya guys. Kita bakal beli barang 8. Oke, 8 item guys. Oke, 8 item. Ini sip, dah. Totalnya 8 item yang harus kita beli dalam jumlah yang cukup lumayan banyak ya, khususnya untuk barang-barang bintang 3. Keren, ini bakal GG sih. Sudah nggak sabar kita rekor-rekor ya guys ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah bisa sambil buka hotel kita juga. Kita harus tidur sih. Karena karyawan kita harus kita gaji ya. Kita akan turun ke bawah, kita akan tidur. Dan di sayangnya di game ini guys, karakter kita itu nggak ada laparnya, nggak ada hausnya. Ya paling ada capeknya pada saat jam 10, matanya kedip-kedip. Dan paling kasihannya aja guys, kita pemilik bos, pemilik hotel mewah, tapi tidur kita kayak kuril guys. Menyedihkan ya. Menyedihkan banget guys. Pemilik hotel tapi tidurnya di sini. Bang Surya nggak tahu developernya pikirannya kemana. Kenapa karakter kita itu menyedihkan guys. Kita sudah punya hotel mewah tapi tidurnya kayak seperti apa ya, pengemis guys. Aduh. Tapi nggak tahu ya guys ya. Di sini ada satu tanda dikunci. Ini mungkin masih ada updatean lagi sih guys. Jadi harap bersabar saja. Udahlah kita ikutin sajalah gameplaynya guys. Mau gimana lagi kan? Karakter kita tidurnya di bawah. Gak ada talentnya lagi guys. Lebih menyedihkan ya. Oke lah. Oke, selanjutnya selamat pagi. Dan karyawan kita ternyata cantik-cantik loh guys. Kita tunggu di sini aja ya. Mereka akan datang, akan masuk ke dalam. Dan mereka akan langsung bekerja guys. Ya tuh, mereka datangnya pakai minibus guys. Nah, karyawan kita pakai minibus loh datangnya. Cie, 1, 2, 3, 4. Halo cantik-cantik, kerja yang semangat ya. Tuh, keren kan guys. Ya, jalannya lenggak-lenggo. Semuanya bekerja, ayo let's go. Oke, ada 2 orang, 3 orang. Mereka langsung beraktivitas guys. Maksudnya nggak tahu mereka kerjanya di mana. Ada yang naik ke atas. Kita ngikutin dulu ya guys. Apa yang mereka lakukan guys? Kita ikutin dulu. Ke atas kan belum ada kamar yang tersewa ya guys ya. Oh, mereka hanya mengawasi saja guys. Oke, di sini juga ya. Kita ini buka lewat guys. Oke, ini yang ada outdoor juga. Outdoor ada 4. Kemudian di sini 2-2. Kemudian iya betul guys, totalnya itu 2, 2, 4. Ya totalnya 9 ya guys ya. Totalnya 9 karena di sini ada 1 guys. Oke. Iya. Totalnya 9. Saatnya kita belanja. Kita belanja guys. Stop Express. Ya keren guys. Akhirnya kita bisa membeli barang-barang yang terakhir, barang yang maksimal. Elite bed, bed yang paling elite, kita langsung hajar aja 9 guys. Kemudian untuk yang raknya kita kasih yang elite juga. Ini 18 guys. 18 kali 2 ya. Untuk kursi ini juga keren. Sayangnya Bang Sul belum pernah beli kursi ini ya. Kita akan beli kursi ini deh. Kursi ini kita beli 9.
Kemudian kursi gamingnya, luxury chairnya kita beli 9 juga deh. Nah, kursi ini Bang Surya tidak beli sih di ini. Terlewat ya. Gak apa-apa, ini untuk meja tamu kita beli 9. Oke. Untuk sofa kita beli 18 kali 9 kali 3 guys, 27 guys. Kita beli 27. Oke. Kemudian untuk meja, mejanya ini keren banget sih. Meja kita beli 9. Oke. Untuk ini guys, TV luxury dresser kita beli 9 juga. Oke, dah. Oke, untuk furniture selesai guys, selesai. Kita langsung order. Oh, baru 8 item ya. Ini baru 8 item yang Mbak Surya beli. Kita coba lagi beli yang bedroom guys. Nah, ini yang keren nih. Kita beli 9. Oke, kemudian yang wastafel ini keren banget, elite scene. Kita beli 9 juga. Satu lagi. Oke, totalnya 10 yang bisa kita beli, kita order guys. Nah, kita bisa menunggu. Sambil menunggu kita bisa order, tapi nggak bisa check out ya. Kita langsung beli aja ini. Untuk klosetnya kita beli 9. Ada yang masih belum kebuka guys. Ternyata perlu bintang 4 guys. Oh my god. Berarti kita perlu bintang 4 ya untuk meng-unload ini ya, big jacuzzi ini guys. Wah, tantangan kita ke bintang 4. Oke. Ya udah kita CS dulu, nanti kita tinggal ganti karena roomnya udah nggak bisa lagi. Ini kita beli 9. Oke, bedroom selesai, elektronik. Nah, AC paling GG. Yes, akhirnya ada AC yang mungkin kita akan kasih juga yang 2 guys. Jadi kita beli 25 aja maksimal. Untuk wifi-nya tetap ya, nggak ada berubah, tetap 9. TV-nya juga, ini TV udah paling GG, kita beli 9 juga. Oke. Terus untuk dekor, dekorasi sama sih, ini yang paling besar. Kita akan ini untuk toilet aja guys, kita beli 25. Kita beli 25 ya. Oh, sudah tidak bisa guys. Kayaknya ini guys, kayaknya inventory kita tidak cukup. Inventory kita nggak cukup nih guys. Berarti TV kita stop dulu, WiFi kita stop dulu. Bentar. Oh iya benar guys. Astaga. Ya kita nggak bisa check out karena barangnya kita harus terima dulu kan. Ya sorry guys. Tadi sampai di mana ya, elektronik kan? Oh di bedroom. Kita sudah beli wastafel, paling beli kloset, beli ini, terus beli elektronik, beli AC 25, kemudian beli ini lagi, ini 9, TV 9. Oke. Kemudian dekorasi udah bisa sih, udah bisa. Kita akan beli ini, beli 25 guys. Ini juga kita beli 25. Oke. Kemudian untuk di depan meja ini kita beli 18. 18 saja. Ah udah, 25 pun enggak apa-apa. Kita beli untuk hias ini juga, hijau-hijau guys. Mungkin kita akan pilih yang ini ya, ini. Ini kita pilih banyak dikit, 25 deh. Oke. Satu lagi barang guys, kita lihat satu barang lagi, lightning ya, lightning kita beli ini guys, ini kita beli ya yang banyak. Oke, 20 dulu, sip. Nah ini kan kita nggak bisa check out nih guys. Oh, yang ngantri sudah cukup ramai, sabar ya. Oke, ini kita ambil barangnya dulu guys. Kita lihat mobil yang terparkir juga udah mulai ramai guys. Minibusnya ini untuk menjemput karyawan lagi ya.
Oke. Mereka akan pulang nih guys, karena udah jam 10 malam. Dadah, besok kerja lagi ya. Satu hari guys, jadi uang kita kepotong ya. Kita tetap jadi resepsionis di sini. Mungkin kita bisa hire karyawan yang lain. Oh, bisa dong guys. Tapi menambah cleaner aja ya. Aduh, maksudnya perlu resepsionis sih. Ya udah, kita tetap hire maksimal 6 employee guys. Wah. Maksimal 6 ya. Masih bisa nggak kita hire? Oh, masih bisa kok. Oh iya, yeah. Totalnya 7 maksimal 6. Oke lah. Mereka kerja 5 per hour. Salary-nya $5 per hour ya. Oke. Dah. Ini mau kita layani nggak guys? Layani aja lah ya. Kita akan kasih kunci dulu. Nah ini yang sudah siap masih ada di 5 kamar guys. Oke, kita akan kasih aja 103 check in, 104 check in, 105 check in, 106 check in, 109 check in. Sip, totalnya 9 kamar ya. Nah ini yang untuk yang di lantai 2 ya, 201 sampai ini. Ini kita lagi proses tahap dekor. Oke, sip. Mantap. Oke, kita akan check in lagi guys. Sub Express, kita langsung check in ya, order ya. Terakhir kita belanja sampai di lampu. Oke. Kita lihat inventory kita masih muat kok, tenang. Oke, kemudian kita akan ke toko lagi guys. Lampu sudah kita beli. Nah, minuman ini nih. Ini penting banget, kita akan order 24 aja. Oke, untuk wall-nya kita bisa beli lagi ini. Oke, beli 25 maksimal. Ini juga kita beli 25. Oke. Kemudian karpetnya ini, guys. Karpetnya antara dua ini kita pakai 25. Ini juga 25. Dan untuk toilet kita kasih yang ini aja. Ini lebih keren. 25 juga. Oke, keren. Kita tinggal ambil barang dulu baru check in lagi ya. Check out, check out. Kita ambil dulu. Dang. Oke. Kita langsung bayar, guys. Order. Dah. Harusnya pas ya barang kita nih. Yang kita bawa nih banyak nih, guys. Oh, keren keren keren. Yang orange udah kita akan hias di sini sih, untuk yang orange sama biru sih, guys. Ya kan? Oh, ternyata hias yang seperti ini juga keren nih, guys. Oke. Hijau sama biru. Hijau aja lah ya. Ah, maksudnya jadi lebih suka melihat warna hijau ini guys. Wow, keren banget guys. Keren keren. Di atasnya kita kasih hias ini aja, jangan polos, jangan yang licin guys. Oke lah, yuk sekarang kita akan ke ini dulu guys. Oke, ambil barang. Dah, orderan kita sudah selesai untuk yang bintang 3. Saatnya kita untuk menghias-hias guys. Oke. Bang Surya akan hias untuk yang di lantai 2. Oke. Sip, ini semuanya sudah tersewa. Kita nggak bisa masuk lagi. Paling kita masuknya di sini dulu. Oke. Kita mulai dari sini ya guys ya, di belakang ini. 203. Oke, sip. Sip, mantap. Sayangnya di luar bangunan kita tidak bisa apa-apain ya guys ya. Nggak bisa. Kita nggak bisa ganti juga, nggak bisa ganti dindingnya di sini juga nggak bisa. Jadi ini kita hanya bisa mendekor interior ya, di dalam ruangan saja. Oke lah. Oke, ini cukup luas. Kita akan mulai dekor guys, mulai dari lantai dulu. Nah, Bang Sera rencana kalau untuk yang besar, Bang Sera kasih warna karpet ini guys.
Nah, ini karpet ini jauh lebih keren, oke. Kemudian untuk dindingnya kita akan hias juga. Dindingnya kalau menurut Bang Surya warna hijau lah ya guys ya. Kita akan kasih warna hijau. Nah, untuk yang kecil kita kasih warna biru. Sip, mantap. Nah, keren, mantap, keren ya. Oke, sekarang kita akan mulai memikirkan di mana kasurnya, di mana ruang tamunya. Ruang tamunya tetap di sini sih, guys. Gak ada pilihan. Kasurnya tetap di sini. Oke. Nah, ini kita akan hias yang storage yang besar. Besar banget, guys. Dibanding yang bintang 2. Oh, keren. Nah, ini juga luxury ya. Wow, ini GG banget sih, guys. Keren. Oke, keren, keren, keren. Terus kita tambahin ini lagi. Jadi ada 2 tetap ya. Nah, sip, mantap. Tapi masih miring dikit. Yes, lagi dikit. Nah, gini ya. Sip, keren. Oke, kita kasih wifi-nya, jangan lupa. Fasilitas ini penting banget. Oke. Kita kasih bunga juga, jangan lupa. Ini 1. Nah, keren. Terus kita akan kasih foto, jangan lupa. Fotonya di sini. Oke, keren, mantap. Cuman fotonya jadi miring ya guys ya. Ininya nggak pas sih. Ntar kita bisa dekor lagi kok, tenang aja. Bisa nggak? Bisa. Memang gitu guys. Nggak bisa lagi. Paling fotonya aja ya. Kita sesuaikan dengan bednya. Nah kayak gini. Oke. Dah lumayan guys. Lumayan. Oke, sekarang kita akan susun untuk TV-nya dulu guys. TV kayaknya Bang Surya tetap dekornya di sini ya. Nah, ini 1 atau di sini. Pas tengah-tengah di sini juga boleh guys. Nah, kayak gini lah. Oke. Meja TV kayaknya besar ini guys. Besar ya, pas banget. Nah, kita hias seperti ini, sip. Terus kita kasih TV-nya gede banget guys, ini 29 inch. ambil. Gede banget TV-nya guys, 29 inch. Oh enggak, lebih dari 29 guys. Bentar. Iya, gede banget TV-nya. Oke. Bukan 29 in guys, tapi 42 inch kak. Ini sepertinya 42 inch. Wow, gede banget guys, keren. Oke, kulkasnya kita kasih 2 aja. Nah gini ya, kita isi dulu kulkasnya. Sip, mantap deh, keren. Jangan lupa untuk sofanya, ini sofa yang paling terakhir ya. Oh, tapi kalau Bang Surya lihat guys, Bang Surya lebih suka sofa yang bintang 2 guys. Kenapa? Karena Bang Surya melihat ini model sofanya kok kayak kotor banget guys. Oh my god. Oh my god. Kita jual aja guys. Bang Surya nggak setuju kalau gunakan ini sih. Nggak setuju banget. Mungkin di luar ya. Mungkin di luar kita bisa manfaatkan. Ayo, di luar juga nggak bisa guys. Waduh, di luar nggak bisa kita hias ya. Oke lah. Fix, Bang Surya gak mau gunakan ini guys. Jelek banget. Super jelek. Oke, untuk AC-nya pasti cenderung AC-nya itu di sini boleh, di sini juga boleh. Sini aja ya guys ya. 1. Kita kasih AC-nya 2 guys. Di sini juga.
GG banget AC-nya, guys. Keren. Oke lah, sekarang kita akan hias di sini dulu untuk toiletnya. Oke, toiletnya itu ini ya. Terus kita kasih warna biru tentunya. Oh, kok di sel ini ya, kasih biru aja. Oke. Oh, lampu guys, lampu. Jangan lupa lampu. Bang, keren, mantap. Oke, sekarang kita akan hias untuk kamar mandinya, showernya guys. Showernya itu kayak gini ya. Keren banget guys. Mewah banget ya. Terus bathtubnya juga udah yang lingkaran. Ini GG banget dan besar banget guys. Oke. Dimana sih bagusnya? Dia depannya di mana? Oh ini. Oh, gini guys. Oke. Keren banget. Mantap. Untuk klosetnya, ini klosetnya besar banget. Di sini aja ya. Oke, sip. Terus untuk wastafelnya, wastafelnya di sini aja. Oke. Enggak kotor kan? Enggak. Keren. Keren, guys. Kita tinggal kasih foto ini aja, foto batu. Nah, gini ya. Dah, sip. Sip, 4 ya kita kasih. Nah, ini kan jauh lebih keren, guys. Ini kita tengahkan aja. Biar lebih lurus gini, guys. Oke, sip. Mantap. Oke, berarti kita harus beli ini, guys. Maksudnya jual aja ya. Jual aja ya, guys ya. Kita jual aja ya, sel-sel. Ini menyedihkan banget, guys. Ternyata bintang 3 tidak selamanya itu bagus ya. Jelek banget. Oke, ini meja. Meja kita lihat lebih cocoknya sih di sini kali ya, guys ya. Atau di sini enggak? Di sini. Ini untuk kursi mereka duduk. Oh, sepertinya maksudnya salah desain nih, guys. Salah desain enggak sih? Enggak lah ya. Enggak. Ini aja, tip. Kursi. Nah, kursi ini lebih pas nih. Oke, sip. Udah, tinggal ini aja. Yuk. Soalnya kita turun. Kita akan membeli dulu ya. Sofa ini lebih keren guys. Maksudnya lebih suka pakai sofa ini. Terus juga sofa ini. Oke. Kita lihat lagi untuk wallnya, kita bisa tambahin lagi guys. Memang kita butuh banyak ini. Oke, lantainya kita gunakan ini. Oke, order. Sip, mantap. Sambil menunggu kita bisa hias-hias lagi di sini. Kayaknya sih Bang Sudo hias yang di sini aja sih, guys. Yang lain kita kasih putih aja ya, nggak apa-apa ya. Lebih standar gitu loh, guys. Nah, ini putih semua, lebih keren dan lebih standar nih. Oke, sip. Mantap, kita tunggu barang datang, guys. Kita lihat mobilnya customer dulu guys. Keren-keren ya mobilnya ya. Ini kayak mobil-mobil parking Typhoon simulator nih guys. Iya kan? Iya guys. Iya, mirip banget guys. Jangan-jangan developernya dia juga nih. Oke, barangnya sudah sampai. Kita akan ambil barangnya dulu guys. Wah, hias satu ruangan aja kita membutuhkan waktu yang cukup panjang ya. Apalagi hias sampai 9. Oh, ini bakal lama sih guys. Oke. Tapi nanti bakal mungkin percepat kali ya.
Mungkin. Tapi kita coba lihat dulu ya waktunya, guys. Ini udah, kita akan lanjut hias lagi, guys. Oke, kita lanjut hias di sini. Keren banget. Nah, ini. Jadi maksudnya tetap di sini satu. Oke, di sini juga satu. Karena di sini kan untuk mereka bersantai untuk nonton TV kan. Oke. Di sininya maksudnya mau satu, tapi enggak lah, guys. Maksudnya enggak ini, guys, enggak terlalu menghalangi lah ya. Untuk mejanya ini oke lah. Ini masih oke banget sih. Mejanya ini lebih masih bagus, guys. Daripada tadi, wah. Kursinya asli. Oke, kita luruskan. Mungkin yang ini kali lebih pas. Nah, kayak gini ya, bisa sambil nonton. Oh, keren, mantap. Ini kita hias dulu satu meja di sini satu. Oke, ini udah ya, tiga sip. Terus untuk foto ya, foto kita tambahin lagi, guys. Kurang fotonya. Fotonya di sini satu. Oke. Dan terlalu ramai juga, mungkin di sini satu aja. Sip, keren. Dah, mantap, guys. Ada lagi yang kurang nggak ya? Lampunya. Hampir saja lupa. Trang. Sip. Keren, keren, keren. Keren ya, guys ya, keren. Tapi di luarnya jelek banget. Oke. Lanjut lagi kita ke kamar berikutnya. Bang Sri akan dekor kamar yang di sebelah sini, guys. Ini besar banget. Nah, ini. Oh ya, ini juga harus kita ganti ya. Oke. Kita ganti. Kita ganti. Nah, ini ya. Gampang ganti. Ini paling cepat kok, guys. Oke. Wah, kita harus beli lagi nih. Kurang ternyata. Tapi ini keren banget ya, guys. Maksudnya suka banget warnanya. Menarik banget. Oke, ini juga kita akan hias. Sekarang maksudnya akan hias warna pink, guys. Warna pink. Nah, tadi kan warna abu. Sekarang kita hias warna pink ya. Oke, ini kurang lebih yang maksudnya tunjukkan di lantai bawah. Di sini adalah kamarnya tetap, tapi bednya udah berbeda, sama ininya juga. Oke, mudah-mudahan di pas banget. Kalau nggak pas, ini bakal Bang Surya nggak gunakan nih area sini. Kayaknya nggak pas sih, guys. Aduh, pas nggak sih? Pas, please, please. Astaga, guys, nggak pas, nggak pas. Ya udah, kebesaran dia punya ini ya, guys ya, storage-nya. Kita akan ubah-ubah. Kita akan ubah. Di sini ada tempat untuk mereka keluar santai. Mungkin paling pas di sini sih. Ya. Nah, mungkin di sini. Oh, di sini. Oke, sip. Nah, taruhnya di sini aja. Sip. Juga kita taruhnya di sini. Sip. Oke, lumayan lah ya. Lumayan. Mejanya di sini pas. Oke. Kursi. Oke. Kemudian WiFi, oke. Kemudian ini pot bunga, oke. Terus kemudian ini, sebenarnya ini kurang pas dah, taruh di sini, guys. Lebih pasnya di sini satu, kemudian di sini satu, di sini untuk TV sih. Nanti kita lihat lagi, guys. Mungkin di sini ya, pas. Nah,
Sip. So, ini kita simpan. Kayaknya di sini lebih ada ruang, kita kasih kursi aja di sini. Ah, sip, mantap. Oke. Ini kita kasih satu. Sip, mantap. Nah, ini jauh lebih keren sih, guys. Lebih keren. Oke, untuk dindingnya juga ya, kita harus ganti warna biru, 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 biru. Biru dong. Oke, keren. Sip. Nah, ini baru pas. Nah, kita akan simpan ini tengah-tengah dulu. Mana ini nih? Ini pas di tengah, agak keluar dikit. Kemudian TV-nya besar banget, guys. Oke. Baru kulkasnya. Nah, pas kan? Sip, kita isi kulkasnya, guys. Dah, sip, mantap. Kemudian kita kasih meja. Mejanya itu paling pasti yang kayak gini sih. Oke. Baru ini saling berhadapan. Ini juga. Oke. Mudah-mudahan ini masih ini terlalu sempit jadinya ya, guys ya. Ini kayaknya Bang Surya tidak gunakan nih, guys. Ini juga terlalu tidak cocok dengan ini. Kita jual saja. Nggak apa-apa, kita bisa beli pas ini. Nah, kita taruhnya di sini satu. Jadi tinggal tambahin untuk mejanya saja. Oke. Ini juga Bang Surya sekalian hias ini dulu ya. Oke. Kemudian dindingnya kita kasih warna hijau. Oh, hijaunya keren banget sih. Keren, guys. Oke, untuk showernya dulu. Showernya di sini ya, guys ya. Oke, keren. Kemudian ini tempat mandinya. Ini AC. Oke, sip. Closet. Closetnya di sini. Oke. Terus ini juga di sini. Oke, sip. Baru kita kasih foto. Oke. Oke. Tengah-tengah. Oke, sip. Dah, beres. Lampu. Oke. Wow, keren. Indah banget, guys. Oke, sip. Dah, tinggal kita nyediain meja aja. Kita beli 9 mejanya, guys. Sama beli ini ya. Floor. Kita beli meja yang ini lebih modern, guys. Ini lebih sorry, guys. Kita harus belinya cuma 9 aja cukup. Terus untuk beli floor-nya kita beli ini yang banyak. Oke. Dah. Kayaknya yang lain sudah oke. Sip. Order ya. Dah, kita tinggal nunggu barangnya datang, guys. Oke. Seru untuk merapikan kamarnya yang bintang 3 di lantai atas ya. Oke, dan memang nih fiturnya masih terkunci, guys. Otomatis kita belum bisa. Dan sekarang sudah bintang 4, guys. Oke, kita ada satu menu yang bisa kita beli pada saat bintang 4 ya. Apa itu? Ini, guys.
di bedroomnya ada yang ini guys, bintang 4. Udah ini sekaligus kita beli 9 juga deh, sekaligus kita ganti ya. Ini yang elite standar, ini yang bulat, ini yang segi 4. Ini keren sih daripada ini. Ini harganya 1750 satunya guys. Keren. Oke, kita akan ambil barangnya dulu. Sudah mencapai bintang 4 ya kita ya. Cepat banget. Oke, kita order lagi sekaligus guys, sekaligus. Stop, langsung aja ya check out ya. Oke, sip, mantap. Udah bintang 4 ya, gak terasa loh. Ya, semakin apa namanya, barang yang kita tempatkan semakin levelnya bintang 3, dia bakal nambah terus sih. Oke, barangnya udah datang, kita tunggu di sini aja. Kita tunggu, kita akan lihat lagi. Kalau ada yang kurang, kita tinggal isi-isi aja, guys. Keren-keren. Oke, stop. Sip, mantap guys. Yuk, let's go. Oke. Kita lihat lagi di sini ya. Oh, di sini dulu. Di sini ada satu, kita harus ganti juga. Oke, ini jelek banget guys. Nggak cocok banget nih. Ini harus kita jual nih guys. Oke, kita akan kasih meja yang keren ini. Nah, ini kan jauh lebih modern. Gitu guys, keren ya. Oke. Ini juga Bang Surya lupa kasih tanaman, guys. Ini kita kasih tanaman di sini satu. Kemudian di samping sini satu. Oke. Bathtubnya udah kita jualin saja, kita ganti yang bagus ini. 1750. Oh my god. Besar banget guys, tapi keren. Besar tapi keren. Oke. Nah, ini kita ubah posisinya. Posisinya di sini aja. Kok kursi? Ini ya. Oh, keren banget. Ini hotel bintang 5 ya, kayak gini dia guys. Keren. Oke. Sip, lampu sudah ya dua-duanya ya. Oke. Nah, ini meja udah. Udahlah guys. Lanjut kita ke sebelah sini. Ini juga belum selesai. Sekaligus kita selesaikan. Oke, sip. Oke guys. Nah, lanjut kita yang di sini guys, belum selesai ini. Kita lanjut ya. Nah, ini kok mejanya lebih keren pakai ini guys. Ini. Sip. Oke, mungkin lebih cocok ini kali ya. Gini. Nah, gini dia lebih cocok sih. Sip, mantap ya guys ya. Oke. Mantap. Kita jangan lupa kasih penghijauan juga. Penghijauan mungkin di sudut-sudut di sini ya guys ya. Sudutnya mana nih? Sini ya. Oke, sip. Gimana lagi? Di sini juga boleh. Nah, kan keren nih. Oke, ini udah. Jangan nanti rusak. Jangan-jangan. Oke, jangan lupa kasih foto. Foto-foto. Oke, sip. Dah, sini satu dah. Nah. Oke, bathtubnya kita ganti yang harganya super mahal. Oke. Wah, besar banget, guys. Oke, Bang Suri punya ide. Jadi ini gak yang di sini. Di mana toiletnya? Di sini ya deh. Nah, ini kan pas banget nih. Terus ininya kita pindahin. Tenang, ada caranya.
Nah, di sini satu. Oke. Terus di sini deh untuk ininya. Towernya. Oke, sip. Nah, ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Oke, ini juga hapus. Kita ganti. Ganti posisi. Oke. Ini kita agak ke atas, ini juga agak ke atas. Ini juga agak ke atas. Dah, sip. Mantap. Keren kan? Keren dong, mantap. Oke, sip. Ini udah keren semua, guys. Tidak ada lagi yang tertinggal. Enggak ada lagi kan? Coba lihat lagi ya. AC tertinggal, AC udah ya. AC tertinggal, guys. AC. AC-nya kita bisa taruh di sini satu. Ini ruang tamu di sini juga satu aja. Nah, keren, mantap. Dua AC-nya, guys. Lihat lagi di inventory, ada yang ketinggalan nggak? Kayaknya udah nggak ada sih. Meja dan kursi udah ya ini ya. Oke, sip, beres. Ah, baru dua, guys. Oke. Kita lanjutkan lagi desain yang di sebelah ini yang paling besar dulu, guys. Kita desain yang paling besar aja, sisanya kecil-kecil gampang, guys. Kita desain oke, kayaknya udah habis. Nah, berikutnya kita akan desain yang ini ya. Warna abu. Guys, kenapa ditutup? Oke, sip. Ini warna hijau, guys. Ini warna hijau. Oke, sip. Lampu. Ada pencahayaan. Sip. Oke, kita akan coba pikirkan untuk posisinya, guys. Ini kan pasti tengah-tengah nih. Berarti posisinya di tengah-tengah sini dong. Ya, di sini meja komputer. Ide yang bagus. Ya kan? Di sini boleh juga pas pas masuk kan di sini. Boleh kayak gini, guys. Boleh. Oke. Misalnya nih kalau kita desain ini nggak ada ruang tamu nanti. Jangan. Jangan nggak ada ruang tamu. Oke, sini aja pas. Ruang tamu masih bisa desain. Oke, sip, mantap. Wifi 1. Bunga 1. Oke. Kita lanjutkan lagi untuk meja komputer. Nah, meja komputernya di sini aja. Kan pas, agak tepi-tepi. Sip, baru kursi. Kursi komputer. Oke. Nah, terus kita akan desain untuk yang nih. Oh, TV itu lebih cocok di mana, guys? Tengah sini kayaknya di tengah jendela. Kalau di sini udah pasti kehalang. Di sini, guys, di sini. Pasti tengah jendela aja kali ya. Iya, benar. Oke. Nih. Hadapnya ke depan. Oke, sip. TV dulu masuk. TV masuk dulu. Oke, sip. Jadi nggak ada jendela jadinya. Nggak apa-apa. Oke, ini juga. Oke, udah gini, mantap ya, guys ya. Oh, nggak bisa, guys, nggak bisa. Karena kita lihat untuk sofanya sih
Kita agak susah desain sofanya, guys. Gak bisa kayak gini. Gak bisa. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Gak bisa. Terpaksa di tepi sini sih kayaknya. Tepi sini. Iya. Yeah. Gak bisa, gak bisa. Sofanya kita coba desain seperti ini gimana, guys? Gini ya. Kalau gini, enggak kan jelek, guys? Jelek, jelek. Ntar guys, saya bakal coba pikirkan dulu caranya. Sih caranya. Kehalang ya. Kehalang guys. Karena masih punya ide. Bentar guys, bentar. Kita ubah lagi posisinya. Kita akan ubah dari sini dulu guys. Oke. Baru untuk tempat tidurnya di sini. Oke. Nah, di sini kita langsung kasih ini. Oke. Baru kita kasih ini untuk TV. Oke. Kita pas pajang TV-nya. Oke. Terus kita pasang ininya. Wah, ini baru keren. Samping tempat tidur aja, guys. Ya kan? Nah, kayak gini kan keren. Oke, nah sini juga satu. Oke, sip. Sini. Oke. Wifi-nya kita pasang. Oke. Sekarang ini satu, ini satu. Sip. Baru meja. Meja komputer itu lebih cocok dah di sini, nggak ada pilihan. Nah, oke. Kursinya yang ini. Oke. Terus kita kasih foto. Foto di sini satu. Sini satu, sini satu. Gak usah. Oke, gak usah. Sip. Dah, rapi ya. AC, AC. AC lebih baik kita di mana ya bagusnya ya? Sini ya. Atau di depan sini satu. Oke, satu. Di sini satu, guys. Sini satu, mungkin di sini satu. Oke, bagus, sip, mantap. Tanaman, sini satu, sini satu. Oke. Apa lagi? Dah, nggak ada lagi. Ini kita jual sel yang bulat, kita jual. Atau jangan dulu, takutnya yang bulat terpakai juga untuk yang ukuran rumah kecil, guys. Keren ya ini ya. Udah keren ya. Sip, sayangnya ini tinggal satu nih. Ya, ini udah pas nih.
Atau ini balikannya ini, guys. Spring bednya kita ganti ke sini. Nah, baru raknya di sini. Oke. Ini lebih cocok ya. Nah, lebih cocok, guys. Ah, nyaman banget, guys, tidur seperti gini, guys. Keren. Keren, keren, keren. Ini udah jauh lebih rapi, keren. Oke, lanjut kita ke toilet. Ganti dulu toiletnya. Berarti kita ganti dinding yang warna biru. Oke, sip. Nah, ini kan kalau kita desain untuk yang bathtub ini kan harusnya pas di sini. Oke, sip. Ini bisa masih muat gak? Oh, masih muat, aman. Oke. Misalnya di sini satu. Terus wastafelnya di sini satu. Oke. Baru kita kasih lampu. Baru kita kasih foto. Sip, keren. Mantap, guys. Oke. Berikutnya kita akan desain kamar yang satu lagi di sini. Di sini ya. Kita desain kamar yang paling besar dulu, guys. Oke, di sini ya. Belum selesai. Oke. Sip, 4 kamar paling besar kita desain. Lantainya kita ganti. Sip, mantap. Terus kita kasih hijau ya. Sip. Berarti desainnya sama nih, guys. Desainnya sama nih. Untuk pintu keluar. Ya, desainnya sama. Jadi untuk sofanya kita di sini dulu satu. Oke. Baru ini satu. Oke, baru TV. Oke. Rak TV. Oke. Terus satu lagi. Oke, baru kita kasih TV-nya. Oke, mantap. Terus kita kasih desain untuk kursinya, guys. Kursinya di sini aja, agak keluar dikit. Oke, nah ini. Oke, jadi nggak terlalu ini ya, sempit. Ini satu. Wifi-nya kita tambahin. Satu. Pot bunga. Ini satu. Oke. Tanaman di sini satu. Oke, ini di sini satu. Nah, di sini untuk mejanya, guys. Meja komputernya di sini. Kursi. Kursi ya. Oke.
gambar-gambar. Satu. Oke, ini satu. Udah, dua itu aja. Lampu. Sip. AC. AC-nya dua ya. Ini satu, ini satu. Dah, pasti dingin banget. Apalagi ya. Udah, tinggal toilet. Toilet. Oke. Biru juga. Oke, bathtubnya. Oke, sip. Showernya. Oke, closet. Oke, baru wastafel. Wastafelnya di sini. Oke, terus foto. Oke, ini. Oke, sip, mantap. Lampu terakhir, guys. Oke, 4 ya box studio dekor. GG banget, guys. Keren. Oke lah. Oh ya, kita perlu nambahin tempat santai mungkin. Gak perlu lagi lah ya. Udah cukup. Nah, ini kan untuk yang ukuran kecil nih, guys. Ini ukuran kecil. Ini juga ukuran kecil. Oke. Nah, ini kan kecil banget, guys. Apakah bisa? Nah. Jadi bathtub ini nggak bisa dipakai untuk yang ukuran kecil, guys. Akhirnya kita harus menjualnya ya. Kita ambil bathtub yang kecil, tapi kita desain ini dulu ya. A few moments later. Keren ya. Sip. Soalnya agak sempit di sini. Agak sempit. Oh, keren. Lalu kasih bathtub, kayaknya udah nggak muat nih, guys, di sini. Oke lah, tinggal kita ganti latarnya aja. Habis ya yang warna ini. Oke, dah hijau biru. Udah, guys. Dah, ya ini udah komplit, udah keren ya. Kita coba kasih bathtub satu, guys. Ini sih agak kecil sih, masih bisa lah. Oh, masih bisa, guys, masih bisa. Udah. Masih bisa. Biar kita dapat bintang 5 dari customernya. Oke, sip. Oke, sip, mantap. Nah, ini yang ukuran yang paling mini ya, paling kecil, guys. Oke lah. Ya, kita dekor ya. Maksudnya pengen dekor kalau mini pakai ini aja juga. Walaupun mini tapi elit, guys, gitu loh. A few moments later. Oke, sip, mantap. Walaupun sempit tapi lengkap dan mewah. Oke, udah berapa kamar, guys? Berarti kamar di sini lagi ya. Yuk, hajar terus. A few moments later. Oke. Closetnya ini aja. Terus wastafelnya di sini. Oke, lampu. Oke, foto satu deh di sini. Sip, mantap. Oh,
mini-mini tapi mewah. Keren. Oke, cukup lah ya. Terus lagi ini kamarnya sedang. A few moments later. Sip. Lampu. Sip. Udah beres. Mantap. Lampu sini juga udah oke. Keren. Tinggal satu lagi guys. Kita selesai. Ini udah. Oke. Tinggal satu lagi ini yang spesial nih. 202. Oke. Oke. Lampu. Tarang, biar terang. Ini pas masuk nih gak kecil nih. Oh, oke. Udahlah di sini guys. Oke. TV-nya di mana? Di sini ya jadinya ya TV-nya. Iya. Yeah. Kursi. Oke. Okay. Wifi. Nah, wifi kan terakhir juga habis nih. Yang kita beli 99 itu loh guys, habis semua. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, ini juga terakhir nih 9. Rak dan TV 9 habis selesai. Oke. Okay. Oke, okay, mantap. Inilah ya satu. Oke. Okay. Ini satu. Oke. Okay. Nah, lumayan lah masih bisa duduk seperti ini ya guys ya. Keren. Cukup lumayan. Isi dulu. Sip. Toilet. Sip. Oke. Okay. Oke. Okay. Sip, mantap guys. Lampu. Bukan. Wow, keren. Mantap dan keren guys. Oke, selesai. Tinggal tanaman. Tanaman terus ini aja satu. Dah. Kayaknya enggak ada lagi yang tertinggal. AC. Oke, kita cek dulu AC-nya 2 deh. Keren. Sip, dah beres guys. Kita lihat di sini AC-nya semuanya terpasang ya nih ya.
Oke, udah. Ini juga AC-nya udah terpasang. Ini juga AC-nya terpasang. Ada AC 4, 5. Oke guys, selesai juga kita mendekornya. Dan kita akan mulai buka. Kita akan tidur dulu ya. Kita akan tidur dulu. Beres juga akhirnya guys. Oke, kita akan beli mesin cuci ya, karena kamar kita sudah buka semua, artinya kita udah harus beli mesin cuci yang banyak. Oke, 8 aja deh. Sip. Dah, mantap. Nanti kita akan lihat perkembangannya guys. Oke, barangnya sudah datang. Kita terima dulu. Sip. Dah. Saatnya kita tidur di basement. Setelah sekian lama kita dekor. Untuk lantainya ini nggak bisa kita dekor ya guys ya. Oh, bisa. Bisa guys, tapi jangan inilah ya, ini jadi nggak nyambung guys. Kita harus kasih warna apa ya bagus ya. Kalau ini warnanya sih nggak nyambung sih guys, warna pink ini ya kan. Udah sip, cuman dua kan tangganya, yang lain nggak ada lagi kan ya, nggak ada lagi. Oke, keren. Ini juga bisa nggak? Gak bisa guys, sayang kita gak bisa dekor di bawah basement. Mana kita bisa dekor ini? Delapan. Oke, sip, mantap. Terus kita tidur deh. Oke. Okay. Harusnya besok bakal ramai sih guys. Oke okay guys, Bang Suda sudah mengcoding uang kita jadi 0 rupiah, 0 dolar ya guys ya. Jadi kita akan lihat juga perkembangannya. Satu hari kita bisa mendapatkan berapa? Misalnya kita coba beli satu nih, nggak bisa ya nolnya. Taruh kita nol guys. Oke, mungkin kita bisa sell salah satunya, misalnya ini udah nggak kepakai, sell aja. Tuh, uang kita 100 dolar guys sekarang guys. Dan kita akan melihat perkembangannya. Kita menggaji karyawan itu 6 orang. Mereka akan tugasnya adalah membersih-bersih. Kita tugasnya untuk mengisi minuman ya guys ya. Oke, kita saling bertugas. Ayo Mas Ria ikut ya. Oke, kalian kemana sih? Di atas belum ada yang nyewa loh. Oke, kita lihat guys. Oke, oh ternyata mereka hanya jalan ke situ terus balik lagi gitu ya. Oke. Ini kembar tiga guys, mukanya mirip ya, kembar tiga. Oke, okay. Nah kita akan melihat customer pada datang semua di sini. Oke, okay, ada yang isi bel guys. Jadi sebelum kita melayani customer guys, kita akan review dulu ya guys ya. Jadi di awal episode kita membuka pintu pertama ini ya, 108 109, dan kita hias itu sangat sederhana, dimana bednya itu bed yang bintang satu ya. Ini bintang satu, pakai kipas, pakai TV jadul ya. Terus ini juga
Kemudian toilet kita juga yang ini guys, ini yang shower, ini juga alah jelek banget ya guys ya, kotor ya. Oke. Nah ini yang untuk bintang 1 guys, sama ini juga, ini ada orang. Oke, kita lihat di sini ada orang ya, ada orang di sini guys. Nah kita lihat di sini juga desainnya sangat sederhana ya di episode pertama, karena yang kita buka profilnya baru bintang 1 guys, gitu ya. Oke, lanjut kita ke kamar yang berikutnya, yaitu di kamar bintang 2. Nah di bintang 2 pada Summon of Air langsung sudah dekor di sini. Ini ada orang. Nah ini ada orang. Ada yang nggak ada orang nggak ya? Untuk yang bintang 2 kita bisa review. Ini juga ya. Oh ada orang guys. Ada orang, mungkin ini yang udah nggak ada orang nih. Oh sama, udah ada orang semua. Jadi bintang 2 udah kita ini, baru kita lanjut ke bintang 3. Bintang 3 itu kita desain di lantai 2 semua. Mulai kita dekor yang di sini guys. Keren banget guys. Memanjakan mata ya kalau kita lihat ya dekornya. Oh, sempurna banget. Sempurna banget sih. Oke. Kita lihat di sini juga dekornya nih, tempatnya luas banget untuk kamar mandinya. Dekornya udah keren banget sih guys. Keren. Ini kita review untuk yang ukuran besar, ukuran ini juga kita lihat. Wow, ini ukuran yang berbeda sih, tapi ya Bang Surya punya idenya seperti itu guys. Oke, kamar mandinya juga, oh keren banget guys. Keren ya, keren. Dan hampir semua tidak sama, walaupun ada warnanya berbeda. Kita akan melihat parkiran mobil udah mulai ramai di sini guys. Oke, keren banget. Kita lihat, oh udah hampir penuh ya. Kita lihat total yang kita bisa terima tamu itu adalah berapa, 18 ya guys ya, 9x9 ya, 9x2 18. Kita tetap menunggu customernya datang guys. Masih ada 4 5 6 7 orang lagi guys belum datang nih, tunggu saja dulu, kita review dulu ya. Oh ya, ini toiletnya belum kita review. Nah seperti ini guys, keren ya guys ya. Bang Surya suka sih warna yang seperti ini. Terus di sini adalah ukuran bintang 3 tapi yang ukuran kecil guys. Ya yeah, minimalis tapi keren ya. AC-nya 2. Ini juga oke. Kita lihat juga nih guys, yang belum Bang Surya isi itu yang ini ya. Bentar. Yang ini harusnya isi 2 nih. Tuh. Untung Bang Surya ingat. Terus kita ke sini juga. Ini kalau nggak salah Bang Surya isinya 1 nih. Oke, sip. Jadi kita nggak perlu bolak-balik untuk isinya, guys. Oke, kita ke sini juga. Nah, ini juga belum isi 2 ya. Sip, mantap. Beres, ini juga. Ini udah isi 2. Ini saya isi 2 juga. Yes. Sip, AC semuanya sudah ada. Ini juga udah. Wow, udah pukul 22 ya. Cepat banget jalannya guys waktunya. Dah, udah Bang Surya isi semua dan customer sudah pada ngantri. Ya, kita lancar aja sini. Sip. 1 2 3 4 5 orang guys. Oke. Dan mereka sudah dijemput. Ada yang sudah check out juga di sini, mereka pergi guys. Oke. Ada yang sudah jemput karyawan ya. Yuk kita check in kan aja. Oke. Ini yang masih kosong. Ini guys, kalau ada warna orange berarti DLT ya, 101 sama 109. Nah ini masih kotor banget, jadi sebelum kita ke customer pastikan bersih guys, ini mempengaruhi ratingnya ya tuh. Oke, ini kita harus isi juga. Sip. 101 itu di mana ya guys ya, kalau nggak salah yang tier 2 ada yang check out.
Ini 101. Ya, ini guys, ini adalah barang-barang item tier 2, guys. Oke, desainnya sederhana. Ini juga masih jadul. Nah, ini kita bisa isi nih. Gitu ya. Nah, ini juga kotor. Soalnya ada tanda kuning berarti kotor, guys. Ini juga belum dilengkapi ini ya. Spring bednya. Selimutnya, guys. Belum dilengkapi. Oh, udah. Nih, udah. Oke, terima kasih, Non. Sip, mantap. Oke lah, sekarang kita lihat lagi kamar kita bersih semua. Yeah. Kita kan mulai sewakan ke mereka yang 3 hari kita kasih ini aja, guys. Yang di lantai 2 aja. Kita kasih aja ya. Check in kan. Oke, udah 5 orang. Dah, mereka udah pada ke atas ya. Tuh, mereka pada ke atas, guys. Ya udahlah, kita tidur aja dulu. Kita tidur lagi. Oke. Uang kita sudah 2075, guys, dalam 1 hari. 1 hari kita bisa menghasilkan 2000 dolar ya. Atau kalau kita rupiahkan itu sekitar 30 juta, guys, sehari. Tidak worth it sih. Oke, sekarang hari kedua. Setelah kita punya modal 0 ya tadi ya, atau 100 dolar. Oke, hari kedua kita akan lihat di sini. Mobil terparkir dengan rapi, warna-warni, keren banget, guys. Oke, sip, mantap. Dan ini masih belum kebuka ya. Kita akan cek lagi fitur yang lainnya. Kalau kita bintang 5, guys, apakah kita bisa merehire lagi? Udah nggak bisa, guys. Sudah maksimal 6 cleaner yang kita sewa ya. Oke lah. Ya, selain ini kita hanya gini aja sih, guys. Oke, ini tersewa. Masih ada kamar berapa? 8 kamar belum tersewa, guys. Oke, kita menunggu customer datang juga. Kita keliling dulu untuk ininya. Apakah ini, guys? Kita lewatkan. Kayaknya enggak lah ya. Enggak ada yang terlewatkan. Keren. Oke, ada berapa orang yang datang? Mantap. Berarti di game ini kita jadi resepsionis ya, sama jadi desainer. Kita nggak jadi OB. Oke, selamat datang. Oke, mau stay berapa lama? 1 hari, kita kasih yang 204 aja, guys. Check in, sip, mantap. 2300 uang kita. Ini error, guys, dia jalannya tuh. Udah, kamu jalan-jalan kayak gitu. Kamu jalannya pakai treadmill ya. Treadmill, guys, ya, pakai treadmill, guys. Oke. Kita layani lagi customer 203, check in, sip. Ini langsung jalan. Ada lagi yang datang, nice. Oh, ini langsung ke kamar, guys. Oke, udah mulai penuh, guys. Yes, mobilnya udah mulai penuh. Sip, waktunya berjalan cepat ya, sudah sore nggak terasa. Selamat datang di Hotel Surya. Check innya 2 hari, oke. Ini juga langsung check in kan aja. Udah hampir penuh, guys. Nice. Oh, ada yang satu lagi yang datang. Oh, keren. Oke, ini masih error. Ya udah, kamu temani Bang Surya aja di sini ya. Walaupun treadmillmu udah mantap sih. Lenggak. Oke.
Oke, ada yang datang lagi guys, 2 orang, nice. Kamar kita sisa berapa ya? Cek dulu. Sisa 4 lagi. Bakal habis, tersewa semua. Ada yang parkir lagi guys, keren. Oke, kita tunggu lagi di sini. Dan untuk komputer kita sayangnya nggak bisa di-upgrade ya, nggak bisa diganti guys. Oke, kita check in-kan lagi 109. Oke, kita check in-kan lagi, hampir penuh ya, tinggal 2 lagi kamar guys. Ada yang datang lagi, nice. Mudah-mudahan pas penuh nih. Uang kita sudah 4.300, sekarang sudah pukul 18 ya. Lumayan. Tinggal 2 kamar, ada 1 orang yang parkir. Atau 2 orang, mudah-mudahan 2 orang jadi pas nih. Itu ada 1 orang yang parkir guys. Oke lah. Oke lah, kita review untuk mobil-mobilnya dulu guys. Oke, ini mobil sedan. Keren-keren mobilnya guys. Oke. Ada Pajero Sport, yeah. Keren guys, keren. Terus kita lihat ke sini juga. Ini warna mobilnya juga keren sih. Wow, keren. Semuanya berduit guys, nggak ada yang pakai motor ya. Oke. Sip. Nah, pas banget ya, penuh. Pas penuh guys. Lah, ini ada 2 orang yang mau nyewa. Wow, ada yang gak pakai baju melannya. Santai aja bro, mau lagi berenang ya bro. Oke, 101 kita kasih. Ini kita kasih. Sip. Ada 3 ya orang yang udah check out guys. Jadi 3 orang ini harus segera dibersihkan nih. Kita lihat 102, 103, 104. 102, 103. Berarti di sini guys yang di ini ya. Ini yang 105. Berarti di sini lah ya, 104. Nah, ini kan kotor banget nih. Kita bisa bantu bersihkan. Sampahnya kita ambil kan. Setelah dipakai customer kita kan. Oke. Nah, ini juga kotor banget ya. Sip. Wah. Kita ambil dulu, guys. Oke, jangan lupa kita isi ini minumannya. Kita isi minumannya juga ya. Nah, kita minta dia buang aja. Nah, kamu buang ya. Buang. Nah, dibantu buang guys, keren. Sip. Dah. Nah, kita ke berikutnya. Jadi tugas kita hanya untuk mengisi ini sih guys. Jadi ada yang juga yang bersihin selimutnya ini. Dia bersihin tuh guys. Wah, keren. Cepat banget, Mbak. Ini nggak dibersihinnya guys, waduh. Jadi kita pastikan juga ya sebelum kita sewakan ke customer, ini juga kotor nih. Oke, untuk lampu semuanya sudah, paling ini sih kita isi lagi ini. Nah, 2 ya, sip, mantap. Lanjut ini 102, ini kotor banget. Oke, ini juga ada sisa hotdog. Buang sembarangan nih. Nah, ini kita isi guys. Keren. Sip, mantap. Yang 101 udah tersewa ya. Oke, udah beres. Kita lihat di komputer lagi. Dan sekarang sudah pukul 22. Oke, ada 104 yang belum tersewa tapi juga kotor guys. 104. Ini 106, 107. Di mana ya? 10. Oh, yang tadi guys, 104 di sini. Barusan check out dia guys. Oke, katanya kotor. Kita coba cek apakah benar-benar kotor. Mana-mana? Bersih kok. Bersih guys. Dah bersih. Jadi satu hari fix ya, kita dapatnya sekitar 2000-an lah ya. Ini sekarang 2 hari kita dapat 4.500 dari usaha hotel kita.
Oke, jadi untuk serial 1 ini kita sampai di sini aja ya guys ya. Kita tamatin saja karena kita sudah maksimal, sudah bintang 5, sudah like 100, kita sudah desain dari bintang 1, bintang 2 dan bintang 3. Semoga terhibur guys untuk episode kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Kita akan berjumpa lagi di next game berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.